Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Hendari Istri. Di kesempatan kali ini yo, biasa yo, hawane Hongkong wadem, panas, srengenge niku gede mentor-mentor kaya ngono kuwi. Cuma wadem ya, dingin. Wis ngene iki ya, kalau musim dingin, ademe begini iki. Yo, srengenge ne. Terus saya hari ini yo, mau berangkat kerja tugas negara lah demi ram ya panas-panas gini saya pengen jalan kaki ya. Wah, suaranya manuk kateng ceruit suara manuk baik mendungnya lah uape curah ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki di tahun 2021 ini ya. Wis kabeh ki mbur donga pindonga ya. Wah, sampai gak ketok aku ya, ulat-ulat. Tapi adem. Ulat tapi adem. Panas. Panas rene ngene. Adem sampai krip-krip saya. Aku ini mau belajar ini itu ya apa? Melaku ben tapi masih mencari jalan. Gimana jalan buat turun ya? Nah, lah ya hijup ngene iki ya penak. Lah bo panas kok Sini ada jalan turun enggak? Tak cari jalan pintas. Ya. Iya, saya mau mendaki jalan. Tadi saya dari arah sana ya. Arah sana. Terus sekarang saya mau turun. Panas tapi kawan adem. Begitulah ya kalau musim dingin. Suka kaget. Musim dingin ya gini ya. Walaupun sering ingin panas, hawanya dingin. Makanya saya gampang curahnya mumet. Sehat-sehat gitu. Langsung itu suka olahraga ya. Kurang males. Budal neng MRT jalan kaki aja gini ya soalnya saya numpak sampai naik ini bahasa Jawa ya rapopo pengen bahasa aku Jawa ya saya orang Jawa asli enak pring ya neng kene aku lewat misal papringan no. Misal papringan tapi ya pemandangannya apa ya Thank you.
$5. Nanti uang $5 bisa dibelikan apa? Nih gini. Air putih juga belum dapat. Kopi juga belum dapat ya. Yes. Kanggo piye? Celengan ngono ya, mlebu celengan. Wah, gini. Aku lewat misor papringan ya. Ternyata banyak juga misor metu teko jalan raya, pejalan kaki. Zaman dulu jarang orang yang punya sepeda motor ya. Makanya bodoh entak pit ontel. Saya tuh dulu ya sepeda ontel ya. Terus saya pas waktu SMP kelas 1 itu kan masuk siang. Wah, budal kepuanasan mulai kehujanan 1 tahun mulai terus. Pemandangan yang bagus di belakang saya. Thank you.
dulu ya, masuk ngedutne tiket ya. Alhamdulillah akhirnya saya sudah nyampe di